Hey guys, balik lagi di Om Update. Kali ini kita bakalan ngikutin siaran dari Rijasya atau live dari Rijasya di lokasi syuting Bintang Samudra Antv. Nah, ini ada di Sawangan guys. Kalian yang pernah nonton di GS yang ada di SCTV dulu itu tuh lokasinya sama kayak yang Bintang Samudra sekarang. Kalau yang jeli ya. Nah, di sini live Rija ini terbilang agak gabut ya, karena dia nggak yang Q&A, nggak yang menceritakan sesuatu, tapi lebih ke memberikan apa ya, obat untuk fans yang rindu live-nya dia. Jadi dia lagi mencukur bewok dan kumisnya pakai alat gitu kan, sambil nge-live, sambil bacain komentar sesekali. Banyak pertanyaan dari netizen tentang Stevie, tentang Liodra, dan Bintang Samudra lainnya. Nah, selengkapnya kalian bisa nonton di YouTube Om Update. Nggak diambil kucing. Gantian aja makanan kucing itu kamu ambil. Bisa. Sahabat Rijasya Adi Sky komen juga loh guys. Jadi Rija tuh dulu sering bareng Adi Sky, Rizky Bilar, dan juga Aris Rija. Tapi gimana mungkin ya, karena kasih bukan masing-masing, jadi untuk sekarang udah jarang banget buat bareng-bareng mereka. Ada Mas Adi. Coba ngintisungin tisu TV. Ini udah sempat diambil kan hasilnya. Ini hasil yang kedua. Piala Dunia kalian dukung apa nih? Kalau aku sekarang lagi pakai jersey Inggris. Rasanya di rumah sekarang. Ya, Pak Jack. Ya, Pak Jack. Ya, lagi live. Hai guys. Apa tuh IG? IG. Gue kalau cukup rajin. Ya, ntar malam berhasil kan? Berhasil baru kemarin dong. Gak mungkin main lagi. Korea juga enggak ya? Pasti besoknya yang baru main. Menarik. Tuh, Kak Brahma udah makan belum? Gitu.
pas sama gua main tadi dua kali ya. Belum sampai sekarang. Tapi gua ingat tuh gua mau. Ini plan, gua pending lagi sih. Kemarin gua ingat hujan lagi. Jangan dong, masa rambut aku disuruh botakin. Hai bro. Halo, kita gue panggil Hai Chin. Yo, halo Chin. Gimana ya, gue biasa ya. Tergantung. Kalau dia ketemu all out lagi gimana sih? Ya maksudnya Spanyol udah baru istirahat sehari malam dia. Kita lihat ya videonya. Kaget. Hai teman-teman semua. Malam ini. Ini adalah Pranoto, ini Pranowo. Bintang. Inggris kan malam ini berarti. Yang Inggris berarti gua enggak salah nih pakai jersey. Oke ya, jangan lupa follow Om Johan Morgan. Inggris siapa takut jadi tim lolos lah. Inggris kalau menang berarti lawan apa ntar? Lawan antara Prancis atau Poland. Prancis serem juga ya. Poland berat bro. Prancis berat. Lawan dia ketemunya Argentina cuy. Argentina ini kemarin ini bahaya nih. Ini depan juga bahaya nih. Ya? Oh Brazil lawan Korea. Ini Spanyol lawan Maroko. Iya Spanyol Maroko. Nah, banyak netizen berkomentar katanya Rija nyukur tuh gak selesai-selesai. Dan rencana emang Rija mau dibikin mulus. Katanya kalau ada yang lewat sampai bikin kepleset nantinya. Tadi gak selesai-selesai cukurnya. Sampai licin pokoknya, sampai licin banget nih. Kalau kalian nginjekin ini kepleset ntar. Emang Om Morgan nggak gabung lagi dengan boyband? Om John Morgan emang boyband. Namanya Boy. Boy. Wah, jangan dong keluarin aslinya. Oh iya jangan. Ini adalah Red Hawk Pranoto. Oh ntar malam Prancis Poland ya? Iya. Okay. Yang mainnya dari kemarin-kemarin? Oh ntar dini hari baru lo Inggris. Dini hari jam 2. Besok ya. Wah Jepang seru tuh. Ya, Prancis Kroasia. Gue dulu dibesarkan sama orang Prancis. Kirain dibesarkan seperti anak sendiri. Namanya Malika. Dibesarkan sama orang Prancis tapi jadi pembantu. Kasian deh. Saya dulu dibesarkan sama orang Prancis. Cuman dia omongin doang. Kamu saya dibesarkan ya. Apanya dibesarkan? Kalau habis pakai topi pasti rambutnya berantakan dengan topi. Dan setelah hampir 10 menit ya dia cukur, mungkin malah lebih kali ya, soalnya dia waktu nge-live itu udah mulai cukur gitu. Akhirnya selesai juga, udah semulus itu, dan ini saatnya ngepakein sunblock di wajahnya Rija. Ini biar wajah Bang Rija ini kalau dipanas-panasan nggak kebakar ya guys. Nah setelah itu HP-nya dititipin sama teman-teman, sama Brahma dan juga Dr. Kevin. Nanti kalian bisa lihat setelah ini. Kan mau ngobrol sama nih, ngobrol nih. Hai guys. Halo.
Gimana? Kebisaan deh. Rizanya lagi make up dulu, guys. Riza lagi make up. Wah. Woi. Halo. Udah pada makan belum? Udah siang nih. Jangan sampai pada asam lambung nih. Hai tuh. Hai Keisha. Rizna. Halo, halo semuanya. Drama ganteng banget. Gantengan Dr. Kevin enggak sih, guys? Hah? Ada penjahat. Katanya Prama ganteng banget, gue bilang gantengan Dr. Kevin. Beda ini lah, beda apa? Beda genre ya? Lu koplo kan? Lu apa? Gua lagu Mandarin lah. Pak Jek anaknya di lokasi syuting. Enggak, hari ini lagi gak ikut. Kemarin tuh dia ikut. Steffi mana kak? Steffi lagi di... lagi tag kayaknya. Nagitanya lagi tag kayaknya, iya. Nagita lagi tag, guys. Gua udah di order kayaknya. Steffi mana? Gitek tuh kosong. Gimana tek? Tuh kosong tuh. Bench pemain kita kosong. Kosong. Ayo pada tek. Om, ini om jahat yang meresahkan Nagita dan Binta. Iya, ayo. Berapa jahat? Berapa kok akur sih? Harus akur dong. Akur lah. Akur kita. Ini lagi jadi Jerry Lee Kumahua bukan Brahma. Kalau jadi Brahma, gak akur. Gak bisa lah, lagi tek. Gimana dipanggil? Halo Dr. Kevin yang selalu bikin ketawa, kata Indah. Halo Indah. Ini habis pada makan, gini berbeler nih. Iya, kita habis makan. Aduh, guys. Kalian udah pada makan belum? Ntar ya, Rizanya lagi make up. Lagi make up dulu. Kak Brahma kok jahat banget sih? Iya, udah mah jahat ya. Emang kerjaannya Brahma. Om Brahma jadi... kalau kalau Brahma bayi nganggur ntar dia. Kalau Brahma jadi bayi gimana? Jadi dokter gitu. Hah? Jadi dokter malah matiin orang gue. Pendidikan dulu lu. Gue malah matiin orang kan jadi dokter. Gitu kan. Emang jahat. Siapa tuh jadi ini pejabat? Halo Dokter Kevin. Halo Safa. Dokter Kevin bye-bye ya sama Maya. Amin, doain ya langsung ya. Maya ulang tahun hari ini, guys. Mayanya apa si Farahnya? Farahnya. Oh, Farah ulang tahun. Sama Maya ulang tahun hari ini, guys. Hari ini ulang tahun banget. Ini ulang tahun, tanggal 4. Tanggal 4 Desember. Ini apa ya bintangnya berarti? Sagi. Nah itu tadi siaran dari Bang Reja Syah, Om Johan Morgan, kemudian yang berperan sebagai Brahma dan juga Dr. Kevin, ada Bang Pian tadi ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal hingga akhir dan yang sudah menemani Bang Reja cukur sampai makain sunblock sampai dia juga capek akhirnya happy dilempar sama teman-teman. Terima kasih semuanya yang sudah support Bang Reja dan kawan-kawan di Bintang Samudera TV. Jangan lupa untuk subscribe juga Om Update.